Ya, salam olahraga. Kita lihat doorstep berhadapan dengan Satria Purma di usia 12 tahun. Turnamen ASC Cup Pertamina usia 12 tahun. Lihat kedua tim sudah berada dalam lapangan. Doorstep memakai baju jersey kuning dan Satria Purma merah. Persiapan kick-off babak pertama. Ada Wira di sana. Kick-off babak pertama masih terlalu tinggi. Tendangan dari Wira. Mencoba bermain dari bawah Satria Purma nomor punggung 4. Umpan. Ada Jepon berbagi bola mencari Radit. Masih doorstep. Lemparan ke dalam. Terjadi kesalahan lempar, bola berpindah ke doorstep Pastron. Tendangan pojok. Ada Gigi si Jepon. Dapat nomor punggung 5 Gerald. Terjatuh dia di sana. Pelanggaran untuk doorstep Pastron. Peluang pertama dari doorstep. Ngambil tendangan Wira nomor punggung 10. Bakal bisa mencetak gol Wira. Masih tinggi kembali. Si jauh dari besar gawang Satria Purma. Tendangan gawang saja untuk Satria Purma. Di babak pertama skor masih imbang 0-0. Sudah dilakukan. Ada Gigi di sana. Merubah serangan dari sayap kiri. Ada Gerald. Kembali berhasil dicuri. Masih Satria Purma. Kembali dicuri Gerald. Bola terkena dari pemain Sakura. Lemparan untuk doorstep Jepon. Melebar ke sisi kiri. Bola yang deras masih belum bisa dimanfaatkan doorstep Pastron. Berhasil dicuri Wira. Umpan menuju Radit. Ada Radit di sana. Kembali dicuri. Radit shooting. Tendangan pojok yang kedua. Radit peluang. Dibuang saja Satria Purma. Masih ada Lupi shooting. Lupi hampir saja. Tendangan dari Lupi mengarah ke jantung pertahanan dari gawang Satria Purma. Kembali Gerald. Gigi, ada Gigi di sana bermain di tengah pertahanan sendiri. Kembali Radit dicuri. Masih Satria Purma.
dibuang saja ke depan, ada Radit, peluang syuting terbentur masih, ada Geral kembali, Geral kutak-atik dia, kembali dicuri, nomor punggung 19. Masih Satria Kurma, isi dari sayap kanan, bola sudah meninggalkan lapangan. Masih ada Radit, terjatuh Radit. Bola kembali keluar lapangan, lemparan untuk Satria Kurma. Skor masih 0-0. Tendangan bebas. Angkat langsung, masih tinggi percobaan dari pemain Satria Kurma, nomor punggung 4. Tendangannya masih melambung di atas mistar gawang dari kiper doorstep. Masih gigi diapit dua orang, dia berhasil lolos. Kembali dicuri, dibuang langsung ke depan pemain nomor 4. Kembali Radit, umpan yang belum tepat, cari teman, buang saja ada Jepon di garis pertahanan doorstep. Radit kembali, umpan 1-2, gagal serangan dari doorstep, ada Lupi kembali, dan bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam doorstep. Lupi, umpan lambung. Terjatuh, pelanggaran kembali untuk doorstep Pasron. Apakah bisa mencetak gol dari tendangan bebas? Ada Wira, sang penendang dari doorstep. Siap-siap. Masih tinggi kembali. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Skor selama ini, sejauh ini masih 0-0 antara dua tim di babak 16 besar Piala ASC. Shooting, peluang dari Satria Kurma gagal. Geral 65, Jepon umpan ke tengah. Ada Radit, umpan terobosan. Masih sangat keras, umpan dari tengah. Tendangan gawang Satria Kurma, ada nomor 13, berhasil dicuri. Ada Wira di sana bersama dengan Radit, ya. Shooting, kembali tinggi, tendangan dari Radit.
Masih Satria Purna. Berhasil dicuri Radit. Ada Jiji. Umpan terobosan. Masih Gerald. Terjatuh kembali. Gerald. Sayang sekali umpan yang belum bisa dimanfaatkan. Dan berakhirlah kita babak pertama. Joseph Paston berhadapan dengan Satria Purma dengan skor 0-0. Kita lanjutkan Kiko babak kedua saat lagi. Kembali kita saksikan Kiko babak kedua, Joseph Paston berhadapan dengan Satria Purma. Di babak pertama skor masih imbang 0-0 sama kuat. Pergantian pemain 5 orang sekaligus. Siapan Kiko babak kedua, menang dari Satya Kurma. Sambil menunggu perit wasit dibunyikan, saat lagi Kiko babak kedua, sentuhan pertama berhasil jatuh tepat di pelukan kiper dari Doster, Neil. Kembali mengisi dari sayap kanan nomor punggung 7 Alman berputak atik dia sendirian. Kembali ke nomor punggung 8 Gigi shooting masih lemah. Masih berputak atik dia sana kembali. Ada Kevin. Masih Kevin bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Napis kembali angkat langsung. Peluang hampir saja Alman. Cobaan pertama dari Alman masih tipis 1 meter di gawang dari Satria Purma. Masih Satria Purma. Bola masih on. Ada Alman mencuri bola di sana nomor punggung 7. Dari sayap kiri terjatuh dia, apakah pelanggaran? Lemparan ke dalam untuk Satria Purma. Masih hampir saja. Masih Kevin keluar lapangan. Umpan dari Kevin. Lemparan ke dalam. Satria Kurma. Berhasil dicuri. Masih terjadi perebutan bola pelahan-pelahan. Umpan ke kanan ada Gigi. Angkat langsung Gigi. Tidak ada yang menyambut umpan dari Gigi. Satria Purma sendirian dia. Peluang dan terjatuh. Apa terjadi pelanggaran? Wasit memberikan on. Masih ada Nai. Merubah posisi sayap kiri pertahanan dari Satria Purma. Bola sudah meninggalkan lapangan. Minta dicium itu.
Satria Kurma. Masih peluang nomor punggung 15. Shooting masih tinggi Satria Kurma. Peluang dari Satria Kurma gagal. Masih Kevin. Umpan langsung dia ke depan. Berhasil dicuri. Anjir wasitnya itu. Tendangan bebas pojok ada Alman. Peluang Puting melebar. Kembali menghasilkan tendangan gawang Satria Kurma. Masih sama kuat di babak kedua sejauh ini. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan Gigi sayap kanan dari sayap kanan. Terjadi kembali salah lempar. Kembali dan kembali salah lempar. Bergantian melempar ke dalam. Dua tim ini umpan lambung. Ada Ilman, dibuang saja. Salah lempar kembali untuk sekian kalinya. Ada Ney di garis tengah pertahanan doorstep. Masih Kevin. Ngarah ke sayap kanan, Gigi angkat langsung. Ada Napis mencoba shooting. Umpan hampir saja. Tidak ada kawan yang menerima di sana. Serangan balik, sayang bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja untuk doorstep. Ada Alman shooting, terkena tiang gawang. Kembali shooting Kevin. Masih ada Nay, umpan lambung. Sayang sekali shootingannya masih bisa dibaca kiper dari Satria Kurma. Serangan bertubi-tubi dari doorstep. Tap koko kiper dari Satria Kurma. Tendangan pojok saja. Ada Napis. Masih Satria Kurma. Umpan kembali Nafis dari set kiri, angkat kembali terbentuk pemain dari Satria Kurma dan bola sudah meninggalkan lapangan. Nafis umpan ke kanan. Masih ada Kevin mengarah bola ke kanan. Ada Alman kutak-atik dia. Masih Kevin umpan shooting. Masih Gigi kembali kenai. Umpan shooting kembali. Ada Kevin kembali. Masih bisa direbut, dibuang saja. Masih Satria Kurma dan bola sudah meninggalkan lapangan. Pertandingan yang sangat menegangkan di babak 16 besar ASCK usia 12 tahun. Bola masih
keluar lapangan sudah. Ayo nih, satu aja nih, satu. Masih dua step, merubah bola di sayap kiri. Ilman sendirian, masih Ilman. Kevin kembali, umpan, shooting, jago Kevin. Gol yang sangat berkelas dari Kevin, nomor punggung 12. Mencetak gol. Kevin merubah skor menjadi 1-0. Satria Kurma tertinggal sementara. Sudah dilakukan, masih tepat jatuh di kaki pelukan dari Neymar. 1-0, gol baru saja diciptakan Kevin. Ada Gigi, masih Gigi. Kembali Neymar. Ada Alman, angkat langsung, peluang kembali. Bola masih on dan terkena tangan dari pemain Satria Kurma. Tangan dari Dostep, pemain Dostep. Angkat, masih ada Kevin dan kick-off babak kedua sudah berakhir. Unggul tipis dari Satria Kurma 1-0 Dostep dan berhasil melaju ke babak lapan besar Piala Asian Soccer Championship usia 12 tahun. Kita lanjutkan kembali turnamen selanjutnya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.